Oke kawan, kembali lagi bersama WEP Channel. Oke, kali ini kita berjumpa lagi tentunya dalam keadaan sehat. Kawan-kawan harus sehat semua. Oke, pada konten kali ini kita akan membahas satu hal mengenai cover lagu. Oke, banyak ya tokoh-tokoh atau artis-artis yang sukses dalam mengcover lagu. Contohnya misal ada Felix, ada Adlani Rambe, kemudian ada Trisuaka, ada Woro dan lain sebagainya. Oke, ada alat apa di balik kesuksesan mereka? Jadi ternyata ada fasilitas pendukung bagi kesuksesan mereka, yakni sebuah soundcard. Nah, ini sebuah media yang bisa mengolah suara, bisa mengolah vokal, bisa mengolah input gitar dan lain sebagainya, itu menjadi output yang sangat istimewa. Ya. Kali ini kita akan membahas. Ternyata mereka hanya menggunakan satu buah alat yang namanya yakni sound card. Kalau saya memahaminya itu sound card. Oke, ternyata kita juga bisa memiliki kesempatan yang sama seperti mereka, yakni hanya dengan satu buah alat yang cukup terjangkau harganya. Apa itu alatnya? Ini dia. Nah, alatnya adalah soundcard V8. Oke kawan-kawan, bisa mendapatkan alat ini atau soundcard V8 ini di toko-toko terdekat atau toko online dan lain sebagainya yang bisa kawan-kawan kunjungi. Jadi alat ini mudah didapat, harganya terjangkau dan praktis. Jadi bagi teman-teman yang suka cover lagu, ingin seperti Felix, ingin seperti Adlani Rambe, ingin seperti Woro dan lain sebagainya, pakai ini. Walaupun ini alatnya murah, tapi tidak murahan. Oke. Paslah kalau kita gunakan untuk home recording. Jadi ini adalah namanya soundcard V8 ya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa dengan menggunakan alat ini, soundcard V8. Yuk, tetap ikuti di WEP Channel. Oke, kita pasang dulu. Oke, kita akan menggunakan gitar custom Yamaha APX 700. Kemudian mikrofonnya kita menggunakan PM 800. Cek, tahu. Padamu memilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi dengan alat ini kita bisa merekod, kita bisa merekam, kita bisa melakukan cover secara live tanpa adanya noise-noise atau suara-suara yang masuk. Dia dengan tadi dengan soundcard V8 ini. Jadi kawan-kawan kalau ingin melakukan home recording, ingin melakukan rekaman, bisa menggunakan soundcard ini. Jadi soundcard ini aman digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena di sini ada tombol volumenya untuk mengatur berapa kencang volume yang akan dihasilkan. Semakin kita buka lebar tombol volumenya, kita
dikabulkan, maka peluang untuk masuk suara-suara dari luar itu menjadi dipaksa. Jadi seperti itu kawan-kawan, terima kasih sudah nonton di WIB channel. Kita kembali di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, notifikasinya diaktifkan. Terima kasih, ketemu lagi di konten berikutnya.